masak ikan khas Mandar Cep. Kami dipotong, dicuci lagi sampai bersih, guys. 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, cabai keriting secukupnya. Kalau mau pedis ya harus ditambah. Merica kurang lebih 15 butir ya. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung selera, guys. Sebelum cabai dan bawang disatukan, mericanya ditumbuk halus dulu ya, guys. Tambahkan garam kurang lebih 1 sendok. Ajinomoto secukupnya. Kemudian ditumbuk hingga halus. Oke. Iris tipis 1 siung bawang merah dan campurkan ke adukan tadi. Tambahkan secukupnya kunyit untuk pewarna. Kunyit bubuk ya, guys. Tambahkan asam mangga sesuai selera. Masukkan minyak. Jangan terlalu banyak ya, guys. Pindahkan ikan ke wadah yang dipakai untuk memasak, oke? Okay? Sengaja tuang, guys. Belum bumbu dimasukkan ke ikan, jangan lupa untuk diaduk dulu ya, guys, biar merata. Tambahkan air ya, guys. Ikan siap untuk dimasak.